Thank you.
Moisturizers. Bismillah. Mau lihat orang rempong gak? Lihat deh. Cuman untuk moisturizers. Eh, Bayani. Gue udah bilang ya, moisturizers. Gue gak pernah mau bikin orang susah. Gue udah bilang, turun minta tolong bellboy. Dia bilang kayak begini. Biasa tukang loa, biasa begini. Sambil jualan dagangannya. Bang Togi melarikan diri. Eh, Bang Togi udah bawa koper. Gua udah bilang sama abangnya. Oh, oh, honey got me hooked on you. Hidup masa
jalan Allah juga ya kak ya. Jadi kebetulan hari ini tadi salah satu agent dari Medan ini memberikan hadiah khusus untuk Kak Teri satu perjalanan. Wow. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan doa semuanya bisa tersampaikan langsung. Kalau tadi Kak Teri bisa bilang, "Ibu, salam buat Ka'bah, salam buat Ka'bah." Insya Allah Kak Teri bisa langsung doanya langsung diijabah sama Allah. Langsung berangkat. Bisa langsung berangkat. Dan kita langsung aja salah satu agent yang memberikan hadiah khusus untuk Kak Teri boleh langsung naik ke atas panggung. Yeah. Ya. Yeah. Wow, ini dia ya sudah kehadiran. Dari agent yang hari ini memberikan hadiah langsung untuk bisa memberikan kateri, iya, langsung bisa menuju Baitullah. Terrealizers dari Medan juga nih, Trina semuanya, Ica, Astri, thank you so much for coming. Umroh guys, yeah, Abu Tours, I love you so much, thank you. Bye bye. Abu Tours, tabarakallah. Ibu Liz yang ngasih aku nih perjalanan nanti insyaallah bulan Mei, bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan umur kita sampai ke sana, Allah yang balas dunia sampai akhirat. Realizers semuanya yang muslim nyusul, amin. I love you, dadah, doain selamat ya. Buat Ibu Liz dan Pak Suparmin,
pageant dari Abu Turs Medan. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas dunia sampai akhirat. Untuk Terrealizers, semoga kita semua ini bisa mengambil hikmahnya bahwa undangan Allah ke Baitullah itu mutlak hak Allah dan bisa datang kapan saja tanpa disangka-sangka. Terima kasih Abu Turs Medan, Adhan Communication, Harian Amanah seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Labbaik Allahumma labbaik.